Bahasnya mantap sekali ini, padahal cukup. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Budi, dan hari ini saya merakit ini ya, speaker 8 inci. Tapi bedanya dengan yang telah kita review kemarin ya, kalau kita kemarin cuma review aja, ini saya perlihatkan dalemannya seperti apa. Ini trafonya pakai 5 ampere ini bosku. Suara subwoofernya diputer, ini kacanya bergetar ini. Kita coba yuk. Bassnya mantap sekali ini, padahal cuma menggunakan, kita lihat drivernya seperti itu. Ya, drivernya cuma menggunakan ini bosku, PA68W. Tapi speakernya juga menyesuaikan ya, speakernya menggunakan Curvel 50W atau 858 itu guys. Yang penting suaranya enak, joss ya. Kalau speakernya harusnya ya, yang penting suaranya ya, kalau speaker aktif itu ya. Oke lanjut lah, ini kalau trafonya itu pakai 5 ampere itu. Terlihat enggak itu? Cuma A nya aja yang terlihat ya. Yang saya gunakan cuma 18 volt aja ini, karena PA68W ini menggunakan TP41E 3132 bosku. Jadi kalau dinaikkan lagi dia langsung meletus ya, nanti voltasenya maksimal cuma 22 VDC saja itu kalau TP3132 itu ya. Jadi kalau pakai 18 volt ya udah pas lah. Mengingat trafonya juga, trafo itu kan 5 ampere kecil ya. Oke, kalau ini pakai platinum tone controlnya ya, yang tipenya 191 sudah subwoofer. Tapi ini ya kayak kemarin agak over dikit, ini tidak saya modif sama sekali karena kebanyakan konsumen di sini itu sukanya yang buka dikit langsung bianter guys. Contohnya seperti ini. Ini baru saya buka seperti ini guys. Jadi sudah keras ya. Kalau sebagian ya sebenarnya nggak suka ya terlalu over seperti ini, tapi bisa dikecilkan dari MP3 Bluetooth-nya kalau ingin tidak begitu over. Nah ini Bluetooth-nya pakai ini, pakai Max yang tipenya berapa itu saya juga lupa. Kemarin berapa ya? Kemarin saya sudah bilang padahal ya. Ya seperti ini ya modelnya. Kecil. Nah, ini tapi tidak noise ya. Bersih sekali padahal itu. Nah, cuma pakai induk itu. Nah ya. Dioda 1 ampere juga Elko 1000 mikro 16 volt. Nah, kita langsungkan di 9 voltnya guys. Nah, ini bentuknya seperti ini, agak wagu dikit sih ya. Tapi bassnya lumayan mantap ini. Katanya bisa bergetar. Nah, ini yang membuat berbeda juga grillnya juga berbeda ini. Kalau kemarin ini grill kotak ya, karena ini grill bulat, yang kotak lebih bagus sebenarnya ya, tapi lebih mahal juga harganya. Nah itu ada saingannya itu, suara Polytron. Kita lihat belakangnya seperti apa. Belakangnya cuma seperti ini aja ini, saya buat seperti ini aja ini. Pakainya cepitan ya, kontra RCA, maksudnya apa itu? Terminal speaker ini, yang besar ya, karena ya kalau yang kecil ini mudah copotnya. Ini yang besar. Dan ini lubang RCA ya, belum saya pasang karena ini masih kurang kurang apa, pre-amp mic. Jadi nanti kan saya kasih mic ya, pre-amp mic sama apa ya, panel. Nah seperti ini nanti wujudnya, seperti ini, seperti yang biasanya ya. Nah, jadi seperti ini nanti, tapi mic-nya saya fungsikan semuanya dua-duanya ya, karena ini kan permintaan yang punya ini. Kalau ini stokan ini guys, belum pesenan sama sekali, tapi nanti insya Allah langsung payu, doakan saja. Wah ini harganya murah sekali ini bosku, cuma 650 aja ini, tapi belum ongkir ya. Kalau kemana-mana ini bisa nego dikit, negonya dikit aja karena ragannya juga agak banyak ini, karpetnya agak mahal, boxnya juga buat sendiri pakai triplek merah anti bosku, merah, warna merah, bisa kalian lihat ini agak putih sih yang ini ya. Oh yang ini ya, yang ini merah ini. Kalau yang ini stok lama ini, jadi tripleknya yang putih itu. Yang ini yang merah ini. Nah, bisa kalian lihat ini merah anti merah ini, guys. Dan padat ini. Bisa kalian lihat lapisannya juga ini. Aduh, malah kepencet zoom, bosku. Nah, ini lapisannya lumayan tebel ini. Cuma ada berapa sub ini, bosku.
dan tidak terontong. Oke, sekian ya reviewnya. Barangkali udah agak jelas ini dan juga sudah bisa dipahami kalau merakit speaker aktif. Yang agak ngirit ya sarannya seperti ini, tone control sendiri, driver sendiri. Kalau driver 68 watt itu sebenarnya stereo ya, ada dua driver, tapi itu saya potong, itu terlihat potongannya itu kan guys. Nah ini saya potong sebelah sini nih guys. Nah ini sebenarnya ada tambahnya lagi tuh. Nah kalau seperti itu kan satu driver bisa buat dua speaker aktif nanti ya. Maksudnya satu box sekali beli itu kalian potong bisa jadi dua speaker aktif. Nah itu untungnya juga lumayan juga kalau seperti itu ya. Oke, akhirnya sekian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat reviewnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.